Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live ringkas hari ini adalah untuk saya memberi sedikit komen berhubung dengan keterdesakan atau kecemasan yang berlaku dalam kem-kem PH dan BN susulan kenyataan-kenyataan Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin berkenaan ketersediaan mereka untuk bekerjasama. Maknanya mereka sudah berdamai. Okey. Jadi mengapa ini mencemaskan PH dan BN? Okey. Baik, saya akan jelaskan. Jadi jika audio jelas bolehlah maklumkan kepada saya. Ya, untuk memahami mengapa PH dengan BN cemas dengan prospek kerjasama Tun Mahathir dan Muhyiddin, kita perlu lihat sebelum PRU15 apa yang berlaku. Sebenarnya pada ketika itu ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pemimpin UMNO, dan salah satu kenyataan yang paling menarik perhatian saya adalah pengakuan bahawa antara sebab mereka ingin percepatkan pilihan raya umum ke-15, maknanya ingin parlimen bubar awal, alasannya ialah keadaan dalam pembangkang pada ketika itu, ya, dia tidak bersatu padu, ya. Dan bila mereka sebenarnya merujuk kepada pembangkang, mereka tidak merujuk kepada PH, sebab PH pada masa itu ada MOU dengan kerajaan. Jadi walaupun PH sebenarnya pembangkang, tapi pada masa itu mereka tidak merujuk kepada PH. Mereka lebih rujuk kepada Perikatan Nasional, GTA dan sebagainya yang dikatakan tidak bersatu. Maknanya di situ sahaja mereka sebenarnya sudah nampak bahawa jika ada penyatuan menyeluruh melibatkan Perikatan Nasional, GTA dan sebagainya, akan berlaku satu kemungkinan luar biasa di mana kerjasama itu menjurus kepada majoriti besar, kepada kerjasama parti-parti di dalam pembangkang. Jadi mereka dah mengaku bahawa selagi mereka tidak bersatu, jangan beri peluang kepada mereka bersatu, kita buat pilihan raya awal. So mereka takut, ya. Dan pada masa itu saya masih ingat sebelum PRU15, saya selalu membuat live dan saya selalu menyeru agar Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin lupakan persengketaan lama dan bekerjasama, kerana saya tahu bahawa jika Perikatan Nasional bekerjasama dengan GTA, daripada GTA yang dalam pilihan raya dia tak menang langsung kerusi, malah hilang semua deposit, gandingannya mungkin akan menang jauh lebih besar berbanding dengan keputusan PRU15 buat perikatan, kerana sememangnya ada ramai Melayu yang duduk rumah, ada yang serba salah yang tidak mahu keluar mengundi kerana hampa dengan tidak adanya kerjasama, tidak adanya unity. Ya, ini saya tahu sebab kita pergi dan kita ada berjumpa dengan orang-orang kampung di belah Selangor, kita ada pergi jumpa orang-orang kampung di sana sini, ya. Dan lagi satu masalah ialah ramai orang kampung termasuk di Langkawi, kawasan Tun Mahathir sendiri, anda tidak tahu sebenarnya. Saya pergi dan kami Langkawi masa saya nak beri ceramah pada masa kempen PRU15, dan kami dibawa berjumpa dengan seorang ketua kampung yang ada pengaruh besar di dalam satu kawasan besar di Langkawi. Kira dia ni boleh pengaruhi ramai orang untuk undi Tun Mahathir, dan mereka memang sayangkan Tun Mahathir, tetapi satu masalah besar di antara orang-orang kampung, percaya atau tidak, ialah di Langkawi, ya saudara-saudari, ada yang tertanya-tanya, Mahathir bukan dengan Bersatu ke? Mereka masih fikir Mahathir bersama Bersatu, ya. Dan bila tanya babak pejuang, dia ada yang tak tanya parti apa ni, ya, tapi ini kawasan Langkawi, ya, saya ada sana, ya, benda ni diceritakan kepada saya, ada lagi saksi-saksi yang ada di sana. So ini masalah besar, malah di kawasan-kawasan kampung di Selangor pun ada masalah ni,
Dan bagi mereka yang tahu bahawa Tun bukan lagi dengan Bersatu, mereka pula ada masalah-masalah lain yang saya tidak ingin ceritakan di sini, tetapi saya dah ceritakan di dalam satu artikel yang akan saya terbitkan dan boleh baca di sana. Dan selebihnya, mereka kalau ada pilihan perikatan dengan satu parti baru, mereka lebih rela pilih parti yang mantap, seperti gabungan yang mantap, kerana gabungan itu besar. Jadi mereka lebih yakin, kerana mereka nak pastikan DAP tidak berkuasa. Jadi mereka lebih rela beri sokongan kepada satu gabungan yang mantap, bukan satu parti yang baru. Tetapi jika ada kerjasama, ianya semestinya akan menggembirakan semua pihak, dan ini akan melonjakkan lagi perolehan kerusi berlipat kali ganda. Ini yang saya jangka. Jadi saya merayu mereka bekerjasama, tapi nak buat macam mana, mereka tidak ingin bekerjasama. So pada PRU15, pencapaian Perikatan Nasional agak baik, 74. Ini memang cukup luar biasa lah bagi satu gabungan baru, dan saya cukup gembira dengan pencapaian itu. Tetapi disebabkan tidak ada kerjasama, terlepas peluang mungkin untuk bentuk majoriti, mana tahu majoriti besar atau majoriti 2/3, sebab ramai Melayu yang tidak keluar mengundi. Okey. So PH dan BN memang amat mengharapkan perpecahan dalam undi Melayu, dalam di kalangan pemimpin Melayu, kerana ini sememangnya akan menyebabkan PH mencapai perolehan kerusi yang tinggi. Dia dapat 81. Perikatan walaupun baru dapat 74. Kalau pilihan raya umum esok ni, jangan harap PH nak memerintah lah. Memang PN akan sapu. Okey. So lepas PRU15, apabila orang Melayu mula sedar bahawa mereka telah ditipu oleh Zaid Hamidi, UMNO, ya, apabila mereka pergi berpeluk dengan DAP, dengan Anwar dan sebagainya, dan mereka tahu bahawa sebenarnya ini adalah perancangan lama Anwar dan Zaid dan sebagainya, tiba-tiba berlaku gelombang Penyatuan Melayu Islam yang jauh lebih besar daripada yang wujud pada PRU15. Jauh lebih besar. Malah Melayu-Melayu yang sedikit yang menyokong PH pun, saya nampak ada juga yang sudah beralih. Selepas ya PH janji nak lawan kleptokrat, dia peluk kleptokrat pula dan sebagainya. Dan Melayu-Melayu dalam PH pun nampak sebenarnya Anwar dengan Zaid ni sudah ada perjanjian lama, ya. Dan bila mereka terbaca kitsiang ketersediaan untuk mempertimbangkan kerjasama dengan PAS dan sebagainya, ada orang Cina pun rasa tertipu. Okey, tapi kita cerita babak Melayu lah. So memang berlaku gelombang penyatuan yang besar. So gelombang ini sudah pun menakutkan PH dan barisan. Dan buktinya kita boleh lihat baru 2-3 minggu selepas PRU15, apabila berlaku pilihan raya kecil kawasan Parlimen Padang Serai. Kawasan tu kubu kuat PH terus bertukar menjadi kubu kuat BN, dan BN dapat majoriti 2 kali ganda apa yang PH dapat dulu. Jadi memang dah nampak dah gelombang ni, dan gelombang ni makin membesar, dan mereka tahu jika berlaku pilihan raya kecil akan berlaku tsunami Melayu Islam. Jadi mereka takut. Dan apabila tiba-tiba Tun Mahathir dan Muhyiddin menyatakan kerelaan mereka untuk bekerjasama buat kali pertama di umum, memang mereka dah tekan butang cemas. Saya lihat hari ini mereka dua buat kenyataan, dalam sehari dua kita baca ada laporan polis dibuat dan kemudian ada siasatan terhadap Tun Mahathir. Saya tak tahu adakah pihak yang buat laporan tu mungkin cemas sebab Muhyiddin dan Mahathir nak kerjasama. Saya tak tahu. Tapi kebetulan lah benda tu terjadi pada masa yang sama. Yang saya faham berdasarkan sumber, memang ada tahap kecemasan tinggi dalam PH dan BN sebab kerjasama ni. Maknanya gelombang penyatuan ni memang dah cukup besar. Kalau mereka bersatu, maka kalau kita tubuhkan pentas, atas pentas di belah pembangkang ni ada Tun Mahathir, ada Muhyiddin Yassin, ada Anwar Musa, ada Hadi Awang. Ini memang penyatuan Melayu Islam, penyatuan Ummah
pemimpin-pemimpin ummah dalam erti kata yang sebenar, penyatuan menyeluruh yang pertama kali dalam sejarah. Jadi gelombang penyatuan yang dah cukup besar ni akan menjadi luar biasa besar pada PRN, ya, dan ini sebenarnya sedang meresahkan pemimpin-pemimpin BN dan PH. Sebab itu tiba-tiba Puan Zarkashi membuat satu fitnah. Dia kata Muhyiddin sebab akaun apa tak ada dana kot, akaun dah beku kan bersatu. Jadi dia nak pergi dapatkan dana daripada Tun Mahathir, sebab itu kerjasama. Tapi Puan Zarkashi ni nampak sangat tak cerdik. Sebab mudah je, kalau itulah sebabnya Muhyiddin pergi kepada Tun, jadi mudah je kalau kerajaan tahu kalau Muhyiddin pergi kat Tun. Kita anggaplah, kita andaikanlah Puan Zarkashi ni cakap betul, sebenarnya dia merapu, tapi kita untuk tujuan perbincangan, katakanlah Muhyiddin nak pergi kat Tun nak minta dana. Okay. So kalau mereka nyah bekukan akaun bersatu, Muhyiddin ada dana. Kalau mereka masih bekukan akaun bersatu, Muhyiddin pergi ke Mahathir dan menurut Puan Zarkashi nak minta dana. Jadi dua-dua dapat dana. Tapi bezanya kalau dia pergi kat Mahathir, dapat dana dengan kerjasama Mahathir dengan Muhyiddin ni akan menjadikan gelombang penyatuan ni berlipat kali ganda lebih besar. Jadi lebih baik elak Muhyiddin daripada pergi ke Mahathir dan nyah bekukan akaun bersatu, kan mudah. Ya? Itulah Puan Zarkashi ni bila buka mulut memang terserlah lah tahap tak cerdiknya pemimpin UMNO ni dan tahap kecemasan yang berlaku dalam UMNO. Sebenarnya ni tak ada kaitan dengan dana, gelombang dah cukup besar. Tengoklah Menteri Besar Kedah, dia buat pelancaran jentera pemuda perikatan. Banjir, ratus ribu. Ini sukarelawan, tak ada makanan, tak ada Siti Nurhaliza, tak ada Amy Search, tak ada apa. Banjir dataran tu. Ya. Banjir dengan penonton sukarelawan. Ya. So ini tak ada kaitan dengan dana. Ini memang dah nak kerjasama dah. Ini memang kalau kita lihat harmoni dalam belah pembangkang ni. Sampai puak-puak sana terdesak timbulkan cerita dengan laskar mereka. Kononnya bersatu ada masalah dengan PAS. PAS ada masalah, ada keretakan. Macam-macam fitnah cerita dongeng duduk dilontarkan. Sedangkan yang tengah bercelaru, yang tengah retak, yang tengah bergaduh kat sana, bukan kat belah kita. So tahniahlah saya ucapkan kepada Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itulah satu-satu perkara yang telah saya doakan selama ni. Dan bersedialah kita untuk menyambut gelombang tsunami penyatuan Melayu Islam buat julung kalinya di negara ni, yang saya kira terbesar dalam sejarah negara ni. Di PRN akan datang. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.